kayaknya nih uangnya udah pas kayak gitu. Ya udah kayak kemarin ya udah order aja. Kan aku kayak ngumpulin kan selama corona itu aku enggak pernah belanja ya satu itu. Terus kayak uang-uang dari endorsement aku kumpulin. Aku pikir sih uang dari endorsement tuh kayaknya cuma dari endorse doang gitu. Jadi enggak. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya kemarin juga kayak pengen banget mobil sportnya Kamsula. Oh iya, mobil sportnya Kamsula itu bagus banget. Aku kan cita-citanya lagi ngumpulin uang buat DP-nya, buat DP-nya mobil. Kita lihat aja ke depannya kan jadi termotivasi gitu lihat mobil sportnya Kang Sule kan bagus banget gitu. Jadi aku pengen. Emang lagi pengen mobil sport ya? Iya, lagi pengen mobil sport. Kemarin sih udah ke tempat salah satu ini tuh showroom mobil. Jadi tapi itu harus kayak inden gitu 4 bulan pesennya gitu mobil sportnya. Jadi karena jarang kayak gitu katanya. Jadi harus kayak pesen 4 bulan. Cuman kita lihat aja nanti gitu datangnya kapan. Pasti mereknya itu sama kayak Kang Sule atau? Enggak loh, kalau Kang Sule kan mahal banget itu 2,8 ya, 2,8 miliar. Kalau yang aku tuh cuman 1,5 harganya. Apa mereknya? Messi. Dua pintu. Iya. Itu karena jarang yang kayak dua pintu yang apa yang bisa dibuka atasnya gitu. Jadi itu kayak inden 4 bulan. Tapi udah order. Udah. Indennya berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Enggak tahu dari Jerman kalau enggak salah ya dia bilang. Karena kalau di yang di Jakarta tuh kemarin tuh cuman ada satu lagi, cuman itu udah dipesan orang. Kata dia enggak bisa, Kak Dinar ini harus pesan gitu. Jadi harus ngantri gitu. Kak, dalam rangka apa sih sulit beli sepatu? Ya nggak tahu ya namanya juga apa lagi bikin konten tiba-tiba ya kasusnya aja baik gitu jadi dikasih. Dinar, itu kalau untuk beli sepatu beli mobil itu apa sih maksudnya kenapa kamu sendiri ingin mobil seperti itu buat selfie? Enggak, maksudnya tuh kan selama ini aku kayak show ke, sebelum corona ya kayak show kemana-mana masa aku tuh kayak nggak memanjakan diri aku kayak gitu jadi aku pengen gitu mobil sport kayak gitu apalagi kemarin lihat mobilnya Kang Sule jadi kayak ih jadi pengen banget awalnya kan aku masih kayak DP nggak ya apalagi lagi corona kalau sekarang tuh kayak lebih mantep gitu dan itu juga nggak kayak sih masih nyicil gitu kayaknya ya ini kan kayak baru bayar apa kayak bayar buat pesen gitu jadi beda kalau DP beda kalau cash juga beda. Saya apa mau ngikutin artis yang lain punya hobi hobi mobil sport? Enggak lah, kalau artis lain kan udah pada kaya, kalau aku mah masih ngerintis lah. Warna apa milihnya teh? Putih, warna putih. Kenapa warna putih? Enggak tahu, aku suka aja karena kalau warna hitam kan terlalu laki itu karena warnanya itu ada hitam, putih kayak gitu. Kalau mau dicat kayak pink kayak gitu itu harus sendiri kayak gitu. Jadi aku kayaknya warna putih aja biar hoki gitu. Karena kan aku suka juga warna putih, warna pink kayak gitu. Kalau warna hitam aku enggak suka. Beli mobil tuh bisa dibilang buat naikin derajat kayaknya sekalian sama mungkin dipandang remeh. Enggak juga sih akunya pengen aja gitu. Sebenarnya aku tuh orangnya tuh rajin nabung. Jadi kalau kayaknya nih uangnya udah pas kayak gitu. Ya udah kayak kemarin ya udah order aja. Kan aku kayak ngumpulin kan selama corona itu aku enggak pernah belanja ya satu itu. Terus kayak uang-uang dari endorsement aku kumpulin. Aku pikir sih uang dari endorsement tuh kayaknya cuma dari endorse doang gitu. Jadi enggak akan dapat ternyata dapat. Jadi alhamdulillah di Instagram aku ada yang perusahaan yang lumayan gitu yang terus endorse di Instastory, di feed ada aja. Jadi uang buat beli mobil itu? Dari Instagram. Ini percaya atau enggak ya? Aku juga awalnya aku tuh pas nge-DJ kemarin tuh enggak ambil kayak endorsement gitu kan karena kan kecapean juga terus tapi bikinnya sulit, rumit kayak misalkan nih Dinar, aku mau kamu bikin produk ini kayak gini ya, terus videonya kayak gini kadang-kadang salah di apa ada tingkat kesulitannya kan kalau show itu kalau kita off air nge-DJ satu jam udah dibayar kalau ini tuh kadang-kadang prosesnya tuh seminggu dibalikin lagi videonya kayak mereka revisi gitu agak sulit sih. Gimana sih ya? Apa tuh endorse? Tergantung. Aku tuh fit itu ada yang 12 juta sampai 20 juta video. Kalau foto itu 10 sampai 8 juta. Kalau Instastory itu 2 jutaan sih. Tapi ada yang kontrak kayak Instastory, ada yang kontrak sampai 1 bulan gitu. Dari skincare juga banyak. Total berapa teh pendapatan teh? Skincare bisa dia kontraknya kayak misalkan 2 bulan berapa ratus juta gitu. Tapi kita enggak boleh terima endorse lain gitu.
total untuk sebulan berapa teh pendapatan dari itu? Sebulan kalau sekarang sih nggak 100 ya, kalau dulu kan dari nge-DJ bisa dapat 300-400 ya kalau nge-DJ. Kalau sekarang paling 100-180. Apalagi waktu pas bulan puasa kemarin tuh turun banget, cuma dapat 80 juta ya? Iya, 80 juta. 100-80 juta. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.